Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Hari ini 3 bulan 5 2021, untuk kelas kita Robotic Fundamental. Sebelum kita mulakan pelajaran, kita mohon kepada Tuhan supaya pelajaran kita diberkati. Okey. Kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min qaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey. Hari ini untuk kita sambungan yang sebelum ni, kita akan belajar mengenai sistem kawalan dalam perindustrian, perindustrian robotik ni ya. Okey. Okey, dalam sistem industri terdapat beberapa kaedah sistem kawalan yang dijalankan secara berterusan. Okey, dalam yang mata pelajaran ini kita akan bincangkanlah bagaimana kaedah kawalan yang dijalankan bagi sistem pengautomatan dalam industri. Pengautomatan tu maksud dia apa dia? Benda yang dijalankan secara automatik ni sebenarnya macam kita berjalan sendiri, benda yang berjalan sendiri kan. Perlu arahan sekali je kita programkan, kemudian dia akan jalankan secara automatik, maknanya secara berterusan dengan cara yang kita program lah. Okey. Tarifan mengenai sistem kawalan bermaksud mengawal integrasi pergerakan kumpulan peralatan, pemprosesan mengikut arahan seperti mana yang dikehendaki. Maknanya semua peralatan pemprosesan mesti mengikut arahan yang diperolehi, maksudnya diprogramkanlah. Okey, ia dilakukan secara memproses segala maklumat yang telah dimasukkan ke dalam unit kawalan, seterusnya memberi arahan pergerakan kepada setiap peralatan. Okey, unit kawalan tu kalau kita tengok dia seolah-olah macam CPU lah. Dia ada memori, boleh kita simpankan dia punya program untuk dia menjalankan kerja-kerja dalam pergerakan bagi apa sesebuah robot tu kan. Okey. Kalau sebelum ni kamu dah belajar mengenai apa itu sistem analog dan juga digital lah. Okey. Terdapat dua jenis kawalan, iaitu digital dan juga analog. Okey, analog ni kamu tahu dia punya sifat dia macam mana kan? Sifatnya contohnya adalah analog ni adalah contohnya kita punya wave kita punya ni lah, wave apa nama percakapan kita ni kan. Wave dia adalah bergerak, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Okey, sifat digital ni adalah logik. Okey, logik iaitu sama ada ya ataupun tidak. Kalau dia kata tidak, tidaklah. Okey. Itu adalah sifat bagi digital. Okey, kita tengok apa yang kita perluaskan lagi, apa yang dimasukkan dengan digital. Okey, isyarat digital adalah denyutan atau paras buatan yang bersiri berubah secara diskrit, berpisah atau tidak berterusan, bertangga atau bertambah. Dua ciri pensuisan pantas paras on dan off atau atas bawah memberi gambaran semua isyarat digital. Kalau digital yang paling kita jelas adalah tak kosong satu, tak satu kosong kan. Okey, maklumat dia mungkin mewakili 01 ataupun dia juga mewakili kepada bertangga ataupun bertambah ataupun berkurang. Dia ada, tapi sistem digit ni kita tahu dia lebih, kalau kita tengoknya, kalau kita lukiskan dalam bentuk dia punya apa nama, wave dia, waveform dia adalah dalam bentuk berpetak-petak kan. Kalau berbanding dengan analog ni, dia kadang-kadang bersegi,
Tapi dalam bentuk digital ni adalah dia berbentuk, kita apa, berpetak. Okey. Okey, maklumat terbentuk elektronik merupakan perwakilan maklumat digit penduaan 0 dan 1. 0 dan 1 ni kita kena ingat. 0 tu bukan, 1 tu betul. Tak bukan, betul. Tak salah, betul. Tu macam tu lah kan. Perwakilan digit berpandukan dikatakan berbentuk data atau maklumat digital. Okey. Maklumat digital ini dipindahkan setiap perwakilan aliran elektrik buka atau tutup. Itu yang kita katakan buka atau tutup. Maksud dia tak betul, tak betul, salah. Tak salah, betul. Macam itulah. Okey. Kita tengok, di mana keadaan elektrik tutup diwakili oleh kosong, manakala buka diwakili oleh digit satu. Okey. Okey, itu kita, kamu pun dah belajar mengenai digit. Mesti kamu tahu kan. Tengok, ini adalah satu contoh bagaimana apa nama, gelombang gelombang yang mewakili digital lah. Tengok. Kalau pada ni, kalau saya ambil dia punya ni. Okey, di mana ini adalah negatif kosong kan. Negatif bawah pada kosong, maknanya dia off. Maknanya kalau lebih positif, dia akan on, iaitu satu kan. Tak kosong, satu. Tak satu, kosong. Okey, itu yang dikatakan digital. Okey. Tengok ni. Okey, gambar rajah 30.1 ni, gelombang positif 4 segi bujur. Ini contoh juga. Apa lagi? Okey, gelombang negatif segi 4. Okey, ini adalah bentuk yang saya cakap tadi, dia bertingkat-tingkat tapi dalam bentuk berpetak kan. Okey, isyarat, tapi dia adalah dalam bentuk analog digital. Maknanya isyarat analog yang didigitkan. Okey, itu contohlah. Bagaimana dia salah satu kaedah bentuk apa nama gelombang bagi digital lah. Okey, litar elektronik yang menghasilkan isyarat ini dipanggil litar logik, litar logik digit atau denote. Menunjukkan isyarat digit sebagai contoh auto head light sama ada on atau off, kamera shutter open ataupun close. Okeylah, kamu bacalah, nanti saya bagi nota. Okey, sistem digital memproses 0 dan 1. Ini yang kita panggil dia sebagai kod binary kan. Kalau kamu dah belajar digital, kamu tahulah bahawa kod binary dia tak kosong, satu. Tak satu, kosong. Terdapat juga dalam bentuk kod lain, semua berasaskan kepada kosong dan satu. Okey, sebagai contoh. Okey. Ini adalah bentuk isyarat, bentuk apa nama, nombor binary. Yang mana yang sebelah ni adalah bentuk nombor decimal. Okey. Okey, kod binary kita kena kenali sebagai BCD ataupun binary code decimal. Secara lebih mudahnya. Jadi tak payah kita nak tulis panjang-panjang. Tulis, kalau saya sebut BCD itu maksud dia adalah binary code decimal. Nombor yang paling besar dalam BCD adalah 8 dan paling kecil adalah 1. Okey. Okey, itu yang kita katakan BCD tadi ya. Okey. Ia juga dikenali sebagai kod 8421 kan? 8421. saya rasa kamu pun dah belajar bagaimana asas 8. Okey, kenapa dalam matematik ada asas 8? Okey, tujuan-tujuan macam nilah. Kita nak tengok kita nak tukarkan daripada apa nama kod binary tadi, binary kod pada decimal. Okey. Ataupun heksa, decimal dan sebagainya lah. Okey. Heksa.
salah ni rasanya. Okey, patah balik lah. Okey, maknanya binary code decimal, kita patah balik ya. Ulang balik. Code binary code decimal ni, BCD ni, nombor yang paling besar dalam bentuk digital adalah nombor 8. Okey, ini adalah nombor 8 yang kita kenali juga sebagai kod 8421 BCD. Okey. Okey, sekarang kita pergi pada bentuk analog. Isyarat analog ialah arus AC atau DC yang berubah-ubah secara licin atau berterusan untuk suatu masa tertentu. Ianya tidak berubah secara mendadak atau secara tangga. Litar elektronik yang menghasilkan isyarat begini merupakan sebegini rupa dipanggil litar analog, seperti rajah 10.2. Okey, mana gambar rajahnya? Salah tu dia punya ni. Tak apalah. Okey. Litar analog dia ada kebentuk sedemikian rupa untuk mengukur kuantiti seperti bunyi, cahaya, tekanan, jarak, suhu, arah, paras, berat dan lain-lain. Ia digunakan dalam peralatan pengukuran. Okey, maksud dia adalah begini ya. Kalau kita tengok tadi, ia tidak berubah secara mendadak. Okey, kalau kita tengok dalam bentuk digital, dia tak satu kosong kan. Dia boleh berubah. Daripada satu tu dia terus mendadak jadi kosong. Tapi dalam bentuk analog dia tak macam tu ah. Dalam analog dia kadang-kadang perubahan dia macam saya bercakap ni kan. Kalau saya bercakap ni, kalau saya tukarkan dalam bentuk apa nama? Bentuk tenaga elektrik. Maknanya wave saya dia akan jadi kejap tinggi, kejap rendah kan. Dia tak boleh kita mendadak rendah menjadi kosong. Dia akan macam tu kan. Okey, turun naik kan. Okey, itu yang dikatakan sebenarnya isyarat analog. Okey, isyarat analog. Dia kata apa, bukan jenis bertangga atau berpetak tadi. Dia boleh berubah dalam bentuk macam-macam, dalam bentuk segitiga dan sebagainya lah. Okey, itu kita katakan dalam bentuk analog. Okey, jangan kita katakan sebabkan digital ni lebih jitu, tepat dan sebagainya, maka dia tak boleh kita apa, tak bagus lah ini isyarat analog ni kan. Tapi isyarat analog ni sebenarnya diukur, kita boleh mengukur kuantiti seperti bunyi, okey, tekanan, jarak, suhu, paras dan berat dan lain-lain lagi lah. Contoh yang paling dekat kita gunakan multimeter kan. Multimeter tu kadang-kadang dia kita boleh ukur sama ada pergerakan dia. Dia bukannya ukur setakat satu ataupun kosong, tapi dia boleh ukur daripada kosong, satu, dua, tiga sampai seratus dan sebagainya lah. Itu bagaimana isyarat litar analog dia reka bentuk untuk mengukur kuantiti seperti bunyi, cahaya, tekanan, jarak, suhu, paras, berat dan lain-lain. Okey, ini adalah bentuk isyarat analog. Di mana isyarat analog tadi dia berubah-ubah. Okey, berubah-ubah. Kadang-kadang dia boleh jadi apa nama? Dia boleh jadi kosong, tapi dia tak naik secara mendadak, tapi dia akan naik berperingkat-peringkat macam bentuk isyarat gelombang sine ni kan. Dia mula daripada kosong, dia pergi kepada contohnya 45 darjah kan. 45 darjah, berapa dia punya ketinggian dia? 90 darjah, berapa ketinggian dia? Kemudian berapa ni? 180, berapa ketinggian dia? Okey. Itu adalah bentuk isyarat, kita panggil dia sebagai isyarat analog . Nampak? Ini adalah bentuk isyarat DC positif. Okey. Ini adalah DC yang berubah-ubah. Okey, DC yang berubah-ubah ni adalah kadang-kadang kosong, kadang-kadang dia kita apa? DC ni kita tahu dia adalah direct current. Mana direct current dia akan DC. Maknanya kedudukan dia kalau pada negatif, negatif lah. Dia tidak akan pergi kepada kosong. Okey, itu DC. Dia tidak akan pergi pada kosong ke negatif. Maknanya dia tetap pada kutub yang sama kan. Kalau positif, positif lah ni kedudukan dia punya apa? Dia punya ni. Kita tengok yang ni adalah kedudukan dia negatif kan.
kita cuba pastikan dia punya apa tu, dia punya isyarat dia berubah-ubah, tapi dia tak pergi ke kekutupan yang lain. Bila dia pergi ke kutupan lain, maknanya dia dah jadi DC, AC, iaitu alternate current. Okay, ini adalah bentuk AC random. Maknanya dia bukan dalam bentuk sign, yang mana sign tu bentuk dia orang kata apa, berkala sama je kan. Tapi yang ni dia berubah-ubah. Macam contoh tadi, isyarat suara saya ni lah, dia berubah-ubah kan, dia tak tetap. Mana kalau kita boleh tentukan macam suara saya pun, dia ada dia punya tone kan. Kadang-kadang tone dia rendah, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang dia punya pitch, apa, pitch tinggi, pitch rendah kan. Tapi bagi kita macam sign tadi, contoh kita tengok, kalau kita bunyikan isyarat sign tadi, kita hanya bunyi tone macam tut kan, itu adalah isyarat yang berkala. Maknanya dia perubahan dia hanyalah perubahan yang kita apa, berkala, maknanya tetap. Contohnya macam sign kan, sign bentuk dia macam tu je. Tapi kalau kita yang berubah, yang bentuk random, kadang-kadang dia turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, itu adalah kita katakan random. Okey, ini adalah dalam bentuk skala apa, industri kan. Kita ambil dia tadi, decimal kosong kan, maknanya kosong. Okey, cuba kamu pastikan kalau bentuk digital ya, kalau kosong adalah bentuk VCD nya adalah kosong 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 kan. Okey, bagi satu, kita tengok ni, bagi satu. Okey, satu ni kalau kita tengok, kalau dalam bentuk bentuk binary, dia akan jadi satu lah. Okey, sebab apa satu? Okey, kena yang ni kamu rasa, saya rasa kamu dah belajar kan bagaimana kita nak menukarkan bentuk decimal kepada binary. Okey, cuba perhatikan yang kedua ni. Ini yang dua kan. Kalau dua adalah bentuknya satu kosong. Kalau tiga, satu satu. Maknanya kamu tengok yang ni pada A ni, ni satu darab satu, yang ni satu darab dua. Maknanya dua campur satu apa? Tiga lah. Macam tu yang seterusnya. Okey, kita tengok yang paling tinggi dia boleh capai adalah apabila satu-satunya, satu tambah dua, tiga, tiga tambah tiga tambah lapan, berapa? Tiga tambah lapan, lapan pula. Tiga tambah empat, tiga tambah empat, tujuh. Tujuh tambah dengan lapan, lima belas. Okey, itu adalah dia punya nombor. Saya rasa kamu dah belajar bagaimana kita tukar desimal kepada bentuk binary ya. Okey, ini adalah contoh yang mana kita tengok kalau satu dia adalah 0001. Dia ada 4 kan, dalam bentuk BCD 4. Kalau 5, okey, 0101. Maknanya cuba tengok, ini satu ni adalah 1 darab 1, yang ni 1 darab 4. 4 tambah 1 adalah 5. Kalau dia kosong, dia akan jadi kosong kosong kosong. Okey, ni contoh. Okey, kita tengok perbandingan antara sistem analog dan juga sistem digital. Apa yang beza dia? Okey, yang pertama kali, sistem digital memproses maklumat atau data dengan cara menghitung dan mengira. dia menghitung dan mengira. Maknanya dia sifat dia akan semua berkira lah. Kalau ni salah, salah lah. Kalau ni betul, betul lah. Okey, kalau analog pula, dia memproses maklumat atau data dengan cara mengukur. Okey, dia mengukur dan menyukat. Okey, sebab tu kita katakan sebenarnya sistem ni dia akan bergabung kan. Contohnya cahaya tadi. Cahaya tadi diproses menggunakan data analog, dihantar kepada bentuk digital untuk dikira atau dihitung kan. Itu sebabnya kadang-kadang kalau kita tengok robot, dia tidak boleh berfungsi, kalau kita dia akan berfungsi dengan bagus apabila kedua-dua ni digabungkan.
dia kata apa, lebih tepat lagi lah. Macam contoh ni, dia ikut shape, dia mengecat tadi, dia mengikut shape kereta kan. Okey, yang bagaimana dia mengikut shape kereta tadi adalah ditentukan oleh sensor dalam bentuk analog. Betul. Okey. Kemudian data yang diperolehi adalah dalam bentuk data discrete, atau ni untuk yang sistem digital tadi, data yang diperolehi adalah dalam bentuk data discrete atau unit quantity. Iaitu yang tadi, tak kosong, satu, tak satu, kosong. Ataupun data tadi dalam bentuk yang bertangga tadi kan. Bertangga dan berpetak. Okey, yang data diperolehi daripada analog pula sentiasa berubah-ubah dan berterusan seperti isyarat bunyi dan pergerakan. Ha, saya cakap tadi bunyi kan, bunyi mengenai analog. Okey, data discrete diwakili oleh nombor, huruf, abjad, simbol dan bacaan adalah tetap. Sebagai contoh, data discrete ialah set digit panduan yang menggunakan 0 dan 1. Okey, saya cakap tadi dia menggunakan 0 dan 1 ataupun dilukis dalam bentuk graf gelombang 4 segi. Ha. Ni dia dalam bentuk gelombang 4 segi ya. Walau macam mana pun dia dalam bentuk 4 segi, walaupun dia ada turun naik turun naik. Kalau katakan dia tukarkan analog daripada dalam bentuk digital, dia akan bertangga kan. Okey, yang data dalam bentuk analog pula, dia bentuk dia adalah, contohnya adalah dalam bentuk sign kan, dia berubah-ubah. Kadang ke atas, kadang ke bawah, itu macam itulah. Okey, nombor 4 eh. Kita tengok litar utamanya adalah gate-gate logic. Ha, gate-gate logic kamu tahu kan? Gate-gate logic ni dalam bentuk apa? Bentuk dan, bentuk or kan. And, kalau bahasa Inggerisnya and or kan. Macam itulah. Tapi kalau dalam bentuk analog pula, litar utamanya adalah dalam bentuk macam transistor, op amp dan sebagainya lah. Okey, itu adalah dalam bentuk analog. Kita bezakan tadi analog tadi yang menggunakan gate logic dan juga pengendalian menggunakan komponen-komponen seperti apa nama? Seperti transistor dan juga op amp. Okey. Okey, dalam bentuk logic ni pula, digit ni apa digital ni, dia mempunyai kejituan yang lebih tinggi berbanding dengan kejituan analog, sebab analog ni dia punya kejituannya adalah lebih rendah. Okey, isyarat digital kurang dipengaruhi oleh kesan gangguan. Contohnya kesan bising, rakaman bunyi dapat dikurangkan dengan merakamkan semula secara digital atas cakera padat. Okey. Berbanding dengan analog tadi, dia ada cenderung pada gangguan ah. Dia cenderung pada gangguan. Sebagai contoh, kita tengok kenapa kenapa apa nama isyarat tadi dikodkan balik kepada bentuk isyarat digital. Contohnya sekali MP3 yang kamu selalu dengar kan. MP3 itu sebenarnya adalah bentuk isyarat analog, tapi ditukarkan dalam bentuk BCM, ditukar dalam bentuk ni dan bentuk digital kan, sebelum ditukar kembali dalam bentuk analog pada amplifier. Okey, sebabnya contohnya amplifier yang menggunakan apa nama digital processing dia gangguannya adalah kurang. Contohnya wireless yang kita gunakan sekarang ni, mic yang menggunakan digital, dia tidak akan ada gangguan sebab dia ada kita bit rate dan sebagainya, dia punya apa dah gelombang pembawa dia kan. Tapi sebab gelombang pembawanya dia kadang-kadang dikira dalam megahertz dan sebagainya. Bila dikira dalam megahertz, dia tidak akan terganggu dengan gangguan-gangguan luar seperti gangguan daripada apa nama? Source apa panggil tu? Source daripada luar macam kereta AC 60 Hz kan. 60 Hz kadang-kadang boleh mengganggu. Tapi dia tak boleh ganggu yang isyarat yang tinggi kan, macam megahertz dan sebagainya. Itu sebabnya kita kodkan dia kepada dalam bentuk
daripada analog tadi tukar pada digital dan barulah ditukar balik dalam bentuk analog. Okey. Okey, sistem digital dikendaki memproses isyarat analog memerlukan penukaran analog ke digital, iaitu ACD, ataupun kita katakan dia sebagai analog digital converter. Bagi yang apa nama analog pula, dia perlukan DAC. Okey, dia tukarkan digital analog converter. Okey. Okey, kita tengok digital ni. Dia masih sesuai digunakan dalam dunia perniagaan dan perdagangan kerana pengendalian nombor dan data diskretnya yang cekap. Okey, dia lebih cekap. Kita tahu tadi dia tak betul, salah. Tak salah betul tu dia panggil dia kan. Dia tidak ada fikir logik. Dia fikir logik akal dia. Akal komputer dia kan. Dia tak macam kita ni ada timbang antara. Kalau kita katakan kita lah sebagai kata apa? kita jumpa pencuri kan. Kalau kita dapat tangkap pencuri, kalau katakan menggunakan digital ni, kita bunuh je, bunuh ke hantar kepada polis. Kalau kita ni ada timbang antara dia kan. Analog ni dia ada timbang antara. Mungkin cara ni tak sesuai lah. Tak apalah, lepas mungkin dia boleh insaf lah. Macam itulah sifat dia kan. Dia bukannya hanya fikir logik akal, tapi dia ada sifat fikir yang lain lagi kan. Tapi digital pun boleh baca tu, tapi perlu diprogram lah. Banyak kerja lagi kan. Sama, dia boleh bersifat macam analog je, tapi semua perlu diprogram. Okey. Kecuali lah kalau kita boleh buat bentuk robot yang betul-betul humanoid. Humanoid ni maksud dia akan bertindak seperti manusia kan, berfikir macam manusia. Ada sifat belas dan sebagainya itulah. Tapi setakat ni rasanya belum termampulah manusia nak buat, nak lawan ciptaan Allah ni kan. Okey, contoh sistem digital adalah kalkulator, dan contoh bagi alat yang menggunakan sistem analog adalah virtual reality. Macam komputer analog digunakan proses petroleum kan. Ni banyaklah sebenarnya. Contoh paling dekat sekali kita tengok sistem analog apa lagi yang ialah macam analog ni. Kalau kita tengok bunyi, kalau kata bunyi tadi, kita daripada mic pergi pada preamp, pergi pada amp, bunyi macam tu dah, tidak ada diproses secara digital, itu kita panggil dia analog. Okey, kita tengok sistem kawalan konvensional elektronik dan set arahan logik. Okey, yang pertama sekali, kawalan terdawai keras ataupun kita panggil dia hard wire kan. Kawalan hard wire controller. Kaedah yang mana? Kawalan yang menggunakan pemasa electromechanical, itu electromechanical timer. Maknanya dia gunakan pemasa, sama ada kita gunakan apa pemasa 555 tu kan, dan tidak menggunakan atau melibatkan unsur mikro pemprosesan. Okey, ni adalah microcontroller. Contohnya macam Arduino, itu adalah PIC dalam kawalannya. Jadi dia akan gunakan sepenuhnya timer, dia akan gunakan sepenuhnya apa secara electromechanical. Okey, ini adalah merupakan kaedah kawalan pertama dicipta. Ia menggunakan komponen seperti dawai, seperti Swiss dan geganti. Ia digunakan dalam kes di mana penggunaan tidak perlu membawa atau carut semula apabila hendak menggunakan alat tersebut. Dan saiz kerja yang dikenaki pembentukan suatu pengolahan khusus, contohnya menggunakan contohnya mesin basuh kan. Contohnya mesin basuh. Okey, dia lebih kepada penggunaan timer kan. Dia tak melibatkan microprocessor, maknanya kita tak boleh program. Tak perlu nak program, dia dah diprogramkan tetap je tu. Maknanya memang dah macam tu je kerja dia kan, dengan menggunakan timer. Contohnya bila timer tu dah time dia nak spin lah. Kalau kita nak wash lah. Okey.
Okey, ini adalah bentuk contoh gambar rajah unit ya. Bagi ni ya, yang tadi yang saya cakap dengan tadi, hard wire dia. Okey, contohnya hak IR. Okey, dia hantarkan kepada introduction decoder. Kemudian dia hantar, maknanya hantar pada talian kawalan. Kemudian dia ada pada time decoder. Contohnya macam ni ya. Kipas kan? Kalau kipas IR ni, kata kita kena gunakan remote control. Kita tekan kipas tadi, dia akan berpusing. Kemudian dia ada sifat counter untuk contohnya kita boleh buat timing berapa lama dia boleh hidup. Contohnya 10 minit, 1 jam. Selepas 1 jam dia akan kira untuk matikannya. Jadi talian kawalan-kawalan ni dihantar kepada contohnya bagaimana kipas tu berpusing. Okey, dia hantar pada kipas. Talian kawalan ni macam mana? Talian kawalan ni biasanya kita gunakan delay lah. Mana delay tadi dia hidupkan. Contohnya kita tekan remote untuk bahagian talian A hidup. Jadi apa, relay akan hidup bahagian untuk bahagian A. Kalau untuk B, relay akan hidup bahagian B, dan kalau untuk C, dia akan hidupkan bahagian C. Okey, itu adalah secara hard wire. Okey, talian kawalan diaktifkan pada selang masa disesuaikan time decoder. Okey, komputer jenis hard wire mempunyai struktur perkakasan yang kompleks dan susah diubah. Okey, ini adalah sifat ya. Sifat bagi yang kita gunakan yang tadi, hard wire ni memang susah nak kita ubah. Hanya beberapa arahan asas yang boleh dilaksanakan. Contohnya macam mesin basuh tadi lah, saya cakap tadi kan, mesin basuh ni macam mana kita nak ubah dia pada bentuk lain. Contohnya kita nak spin dulu, lepas tu baru basuh, boleh ke? Dia dah, kalau kita nak buat tu, kita kena buat dalam bentuk litar lain. Okey, jadi kita tengok ni, bagi yang menggunakan hard wire ni, dia punya chip adalah lebih kecil dan unit dia memberi ruang untuk pelaksanaan yang lain. Okey lah, itu kita katakan tadi, dia terhad sebenarnya. Bila kita kata kecil, memang dia terhad. Okey, kaedah kawalan mini komputer. Okey, digunakan dalam setengah robot untuk memberi tahap yang lebih canggih untuk membolehkan suatu tugas tidak boleh dilakukan oleh kaedah kawalan lain. Pengeluar robot telah menggabungkan robot dengan mini komputer untuk meluaskan aplikasinya. Okey, dia mini komputer ni dia letakkan apa nama, memori yang kecil. Contohnya ROM kan. ROM, kita tengok sebenarnya kalau kita tengok apa nama, microcontroller tu pun dia dalam tu dia ada ROM dia kan. Dia ada ROM dia sendiri, memori yang kecil kan, untuk kita program kan. Okey, pengeluar robot telah menggabungkan robot dengan mini komputer untuk meluaskan aplikasinya. Okey, jadi kita tahu dia mesti ada CPU. Dalam bentuk CPU ni maknanya dia ada bentuk memori untuk diprogramkan untuk menjalankan kerja, tapi orang kata pun dia masih lagi dalam bentuk yang terhad. Okey, ini yang seterusnya adalah kaedah kawalan mikro pemprosesan. Ini merupakan asas kepada mikro pemprosesan, dia reka untuk melakukan tugas yang lebih spesifik. Okey, digunakan untuk semua jenis robot. Pemprosesan dia reka bentuk khas untuk satu robot tertentu, dia akan mempunyai ingatan. Ingatan tadi memori, dia akan mempunyai ingatan. Dan detail-detail tertentu membolehkan robot berfungsi dan boleh diatur cara dengan mudah. Ini adalah sifat ya. Di samping tu sebenarnya, dalam setengah robot yang menggunakan kaedah kawalan pemprosesan, mikrokomputer yang digunakan mempunyai monitor menayangkan kandungan ingatannya. Okey, kita boleh tengok ingatan dia. Okey. Dia punya kawalan kita boleh tengok dan boleh dimonitor. Okey. Okey, kita tengok bandingan. Perbandingan kaedah kawalan terdawai keras ataupun hard wire dengan mini komputer dan juga mikro komputer. Okey. Dari segi
kita tengok kos pembinaan bagi hardwire ni, kosnya adalah tinggi sebab dia banyak menggunakan apa tu, menggunakan kawalan macam kita apa, relay dan sebagainya. Keboleh lenturan dia rendah berbanding dengan kaedah lain, memerlukan pematian secara mekanikal untuk mengawal pergerakan robot. Okey, dia maknanya dia memerlukan kita lebih pada kawalan. Sebab apa-apa jadi ni kita perlu reset semula kan, reset semula untuk dia bekerja balik kepada asal kan. Okey, kemudian pada lagi dia punya keboleh harapan dia rendah bergantung kepada reka bentuk dan cara pembuatan, dan keboleh harapannya lebih rendah kerana tidak boleh mengesan kerosakan sendiri dan tidak tahan suhu. Okey. Manakala mini komputer pula paling tinggi kerana dia punya apa nama? Dia punya kosnya adalah paling tinggi kerana dia melibatkan peralatan yang banyaklah. Ya, kompleks. Sebabnya memerlukan peralatan yang lebih kompleks. Manakala dia punya apa nama? Keboleh lenturannya paling baik dan juga dia punya keboleh harapannya adalah lebih tinggi, manakala mikro pemprosesannya tinggi tetapi lebih rendah kosnya daripada mini komputer. Okey, sebab dia memori dia yalah, kita tengok pun dia kos dia tak besar lah. Okey, kemudian dia punya apa nama, keboleh apa orang panggil ni atas kan, keboleh lenturannya baik, manakala dia punya tu adalah sederhana berbanding dengan mini komputer. Maknanya mini komputer ni dia lebih, kalau ikutnya kos ni memang tinggi tapi dia yang paling baik dan paling tinggi boleh harapannya. Boleh harapan tu maksudnya kita boleh harap dia lebih inilah, tak perlu kita nak apa kata apa nak memantau lebih kan, itu sebab dia harga dia tinggi. Okay. Okey, kepentingan keboleh ulangan dalam sistem perautomatik, maknanya kaedah automatik ni adalah kebolehan kemampuan lengan robot mengesan sasaran yang telah disetkan dengan tepat. Contohnya kalau kita tengok, kalau kita gunakan apa nama robot yang memateri, kalau ketepatan dia, kebolehan kemampuan lengan tu mengesan sasaran dengan tepat, maknanya kalau kita kebolehan dia kurang, maknanya satu masalahnya itulah ketepatan benda-benda yang rumit ni, kita perlukan ketepatan yang tinggi. Jadi robot yang mempunyai keboleh ulangan yang tinggi ni akan mampu mengulang tugas berkali-kali, tanpa kita tanpa berlaku radat, tanpa berlaku kesilapan lah. Okey, ciri yang menyebabkan okey ni, itulah yang kita katakan tadi, kebolehan kemampuan dia. Okey, di antara kepentingan robot ialah dapat meningkatkan kualiti dan juga mutu suatu produk. Betul? Itu sebab apa? Itulah kata, makin banyak kita gunakan robot, ketepatan buat kerja tinggi, kos dia rendah dan sebagainya kan. Okey, kemudian keboleh ulangan yang amat penting bagi kerja yang berulang. Contohnya kerja-kerja yang tetap kan, contohnya memateri, mengecat, benda yang sama dia buat kan. Kalau berbanding dengan kita manusia ni, ketepatan dia memang kata apa, itu je kerja dia, memang dia cekap bagian tu lah. Kita pun boleh macam tu, tapi kita ni ada emosi, kata-kata apa, kadang-kadang lemah, puasa ni tak larat, kerja mengecat pun tak jadi. Okey, itu contoh lah kan. Tapi kita tak berjadikan alasan puasa untuk tidak ada kerja yang berkualiti, kerja tetap kerja. Okey, kena ingat tu, ingat tu prinsip. Apa-apa berlaku pun, kalau kita kadang lapar ke apa, kalau kita kerja dengan betul lah, ingat tu. Okey, dapat meningkatkan
kadar kurang productivity. Ini betul lah. Sebab satu benda tu dia dapat dilakukan dengan lebih cepat. Okey. Dapat yang melakukan kerja kritikal. Contohnya kritikal ni contohnya kerja-kerja yang manusia tak boleh capai, kerja dalam bentuk apa? Dalam kawasan radioaktif. Kita perlukan robot. Okey. Kemudian bilangan operator dapat dikurangkan. Ini masalah kita kan. Masalahnya tenaga buruh dapat dikurangkan. Jadi kamu kena ingatlah, setelah kaya nanti yang mengajar kamu ni nanti pun komputer kan. Itu masalah dia kan. Komputer atau robot. Sebab apa? Kita nak kurangkan kos. Bila kurangkan kos, kurangkan ni semua. Jadi bilangan operator macam kita manusia ni dia akan jadi tak banyak. Tapi untungnya pada hilang lah. Tapi sebab apa? Tapi apa-apa pun berlaku, manusia tetap diperlukan. Sebab apa? Perlu digaji kan. Sebab yang nak beli barang produk ni pun sebenarnya manusia juga kan. Kalau manusia tak ada duit, macam mana manusia nak kembangkan ekonomi kan? Macam itulah. Dapat mengurangkan bahan buangan kerana kebolehulangan yang tinggi. Okey, macam ni ya. Contoh kita melakukan satu produk. Maknanya kalau produk tu reject, buang kan? Tak elok. Ataupun satu kita buat contohnya kita buat gitar lah. Macam gitar-gitar ni kan. Contohnya dengan menggunakan CNC ya. Robot lah CNC tu. Dia boleh buat kayu tadi kan, tanpa ada salah, dan mengurangkan sisa kan. Sisa buang-buangan tu dia boleh buang, dia kurangkan. Manakala yang lebih pada tu kita boleh buat cantum balik guna pada gitar lain. Tu contoh lah kan. Okey, dah panjang saya rasa membebel ni. Saya rasa setakat itu saja. Saya akan bagi ujian mungkin lepas ni lah. Okey, jadi bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.